Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mimi Diana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai sahabat Baim Wong yang beberkan sosok DS, bukanlah Dimas Seto, tapi pria lain yang dekat dengan Paula dan Baim. Nah, penasaran? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul sini. Jangan lupa buat subscribe dulu. Jadi guys, baru-baru ini salah satu sahabat Baim Wong bernama Vista Putri membeberkan sosok yang diduga menjadi selingkuhan Paula. Sebelumnya ramai diberitakan bahwa inisial DS yang disebut adalah Dimas Seto. Ada pula yang menebak jika DS adalah Denny Sumargo. Hal itu dikaitkan dengan pernyataan Baim Wong bahwa sosok selingkuhan sang istri adalah sahabat baiknya yang belum memiliki keturunan. Lalu Vista Putri membantah dugaan-dugaan netizen itu. Sosok DS di sini bukanlah dari kalangan artis, tapi karyawan Baim Paula sendiri guys. Karyawan ini sangat dekat dengan Baim karena sering menjadi tempat curhatnya. Dan menurutnya kejadian perselingkuhan itu terjadi di rumah Baim Paula dan ketika Baim pergi ke luar kota guys. Ada CCTV yang terekam yang dilaporkan oleh asisten Paula karena kasihan dengan Baim. Lalu Baim sendiri menurutnya sudah mengumpulkan banyak bukti dugaan perselingkuhan Paula dengan pria berinisial DS ini, seperti bukti chat, suara sayang-sayangan, CCTV hingga yang lainnya yang menguatkan dugaan itu. Sang sahabat juga berkata jika Baim sudah bertahan selama setahunan lebih dan mencoba memperbaiki rumah tangganya dengan tidak membicarakan dugaannya ke Paula serta nggak menegurnya. Baim diam-diam mengumpulkan bukti sendiri selama setahunan ini guys. Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar.